Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa deen Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Nawaitu ta'allum wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi Wa addu'a ila al-huda wa addilala ala al-khair Ibatiqa'a wajhillahi wa wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi taala Alhamdulillah kita memasuki malam pertama bulan Ramadan bulan yang agung penuh berkah yang kita ketahui di dalamnya ada kewajiban puasa di bulan Ramadan dan kesunahan-kesunahan seperti salat tarawih dan yang lain sebagainya. Juga ada malam yang lebih mulia, lebih istimewa dari seribu bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang kita harapkan mudah-mudahan masuknya kita di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita orang-orang yang meraih kemuliaan keistimewaan di dalamnya dengan Diampuninya dosa, amin. dihapusnya kesalahan, dibebaskannya dari neraka, dan dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Lah, kita bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan, keistimewaan Ramadan itu dengan tiga perkara dengan tiga hal sebagaimana di dalam kitab An-Nafahat Ar-Ramdania ya, disebutkan al-matlub minkulli muslimin Salatu Hisalin fi ramadhan yang dianjurkan bagi setiap orang Islam di bulan Ramadhan, tiga perkara: Yang tiga perkara pokok ini jangan sampai tertinggal, jangan sampai tidak kita lakukan, tidak kita dapatkan, atau tidak kita raih. Kalau kita tidak meraihnya, maka kita menjadi orang yang celaka menjadi orang yang sangat rugi dan hina yang akhirnya mendapatkan penyesalan di barzah lebih-lebih di akhirat naudzubillah yang pertama adalah asyam puasa sebagai orang muslim Ramadan puasanya wajib tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilalaikan, harus dikerjakan dalam keadaan apapun, baik di dalam kota maupun keluar kota kecuali mereka yang memiliki rukhsah diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa seperti orang tua yang sudah lanjut usia tidak ada kewajiban mereka berpuasa akan tetapi boleh bagi mereka berpuasa dalam arti kalau mereka tidak berpuasa nggak dosa akan tetapi memiliki kewajiban membayar fidyah. beda dengan orang yang sehat orang yang kuat masih usianya nggak begitu tua nggak ada apa-apa nggak -apa, puasa haram dosa sekalipun nanti dikobok tetap dia dosa kewajiban gotoh itu tetap mau nggak mau tapi dia berdosa karena apa tidak berpuasa tanpa adanya udur atau ruksho tapi kalau orang tua nggak ada kewajiban puasanya dia punya kewajiban mengganti dengan setia tapi kalau dia mau melaksanakan puasanya boleh nah. yang kedua Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh Sakit parah berarti Dan sakitnya tidak ada harapan sembuh Ini tidak wajib puasa Kalau dia mau puasa Boleh puasa lah kalau dia nggak puasa sama dengan orang tua ada kewajiban membayar fidyah tapi kalau dia puasa ya dia nggak bayar dan tidak ada kewajiban kokok bagi ber mereka berdua ini orang yang lanjut usia ataupun orang sakit yang tidak ada harapan sembuh nggak ada kewajiban kokok nantinya atau musafir bepergian dengan syarat keluar dari batas kota sebelum terbitnya fajar dan bepergian yang dilakukan adalah bepergian yang mubah bukan yang haram bukan maksiat jadi tujuannya mubah silaturahmi menjenguk orang yang sakit atau semisalnya boleh bagi mereka tidak berpuasa akan tapi kalau keluarnya dari rumah atau dari kotanya, setelah sholat subuh, sekalipun jarak tempuhnya itu marhalaten, maka tetap wajib berpuasa. Kalau dia batalkan haram, kalau dia batalkan haram, tapi kalau yang tadi keluar dari batas kotanya, belum terbitnya fajar, dia niat puasa, tapi di tengah jalan nggak puasa, nggak apa-apa. Karena ada rukhsah bagi musafir. Bahkan ada riwayat yang mengatakan laisa minal birri asyamu fi safar. Ada gol ada yang mengatakan bahwa orang yang musafir itu lebih afdal tidak berpuasa. Ada gol ada yang berpendapat seperti seperti itu. Lah, siam ini artinya puasa kalau dalam segi syariat Ya menghindar Menjauh dari segala Yang membatalkan puasa Dari terbitnya fajar asodik sampai terbenamnya Mata hari Itu arti puasa Secara syariat Jadi Meninggalkan segala Yang membatalkan puasa Makan Minum jima Istimna memuntahkan diri. Head nifas melahirkan. Pingsan, mabuk, dan semisalnya. Ini kosong dari terbenamnya. Dari terbitnya fajar asadik as sampai terbenamnya mata. Hari. Dengan niat-niat tertentu Akan tetapi harus kita ketahui. Puasa itu, kita bukan hanya menghindarkan diri kita dari yang membatalkan puasanya, tapi juga harus meninggalkan yang dapat membatalkan pahala puasa. Sebetulnya, dari setiap ibadah itu, jangan hanya fokus, pokoknya sah. Kalau kita fokus pokoknya sah Belum tentu Sah itu diterima Lah yang kita pentingkan Selain sah itu Bagaimana ibadah kita diterima Sholat, puasa, zakat, sedekah dan yang lain Sebagainya <tuh> Bagaimana diterima itu penting. Jadi, kalau kita pokoknya sah, orang mau masuk universitas atau mau bekerja di pabrik, dia itu mencari bagaimana caranya memasukkan lamaran di perusahaan atau masukkan nilai dalam pendaftaran itu. Tanpa diragukan, langsung diterima. Berarti apa dia kepinginnya kemana? Oh, kepinginnya ke negeri, misalnya. Maka dia akan berusaha mengejar mendapatkan nilai sesuai yang dibutuhkan untuk masuk ke negeri, bahkan dia akan berusaha di atasnya agar lebih mudah untuk diterima. Oh minimal sekian Tapi dia nggak mau minimalnya Dia mau yang atas, kenapa? Agar lebih mudah diterima Sama dengan mengajukan lamaran Oh lamarannya itu syaratnya ini Loh, Saya punya syarat lebih nah, Ini mudah diterima Dan pasti bisa diterima Nah kan seperti itu Kita salah juga gitu kita puasa juga harus semestinya seperti itu Sedekah juga seperti itu Jadi bukan hanya sahnya saja Tapi bagaimana Apa Ib, ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima. Makanya para salaf dulu itu mereka itu sebelum memperbanyak ibadah kebaikan ketaatan mereka berusaha memaksimalkan yang mereka lakukan bagaimana yang mereka lakukan itu diterima bukan hanya di mereka jalankan tapi bagaimana diterima. Makanya terkadang mereka amalnya sedikit di awal itu tapi ketika diterima Membuat amalan-amalan berikutnya Ini menjadi Untuk dilakukan Menjadi Bobot berat Yang meningkatkan Keimanan dan ketakwaannya Sehingga mereka bertambah, bertambah, bertambah Nah selama ini kan kita enggak Kita hanya melakukan yang penting Sah Walaupun kebanyakan terus pokoknya ngelakoni sandak-sandak baru kan orang sekarang gitu yang penting menjalankan sandak sandaknya tidak tahu dia terus banyak wis bosok-bosok oh. zakat zakat nggak pernah meneliti satu enggak sholatnya satu enggak puasanya satu enggak zakatnya nggak pernah yang penting dia menjalankan mengerjakan gitu aja lah kita harus menjaga seperti puasa ini kita jangan hanya mengerjakannya dengan sah tapi jangan sampai pahala yang kita apa yang disediakan oleh Allah itu gagal kita raih <tuh> nggak kita dapat jangan sampai karena maksiat itu apa, apa puasa itu tidak akan sempurna kecuali ketika kita meninggalkan kemaksiatan Ketika kita meninggalkan kemaksiatan, puasa kita akan menjadi sempurna atau bisa sempurna dengan kita meninggalkan kemaksiatan. Khususnya lima yang sering kita dengar. Hadisnya Rasulullah, khamsun Yufatir nasaim atau khamsun yuftin nasaim. Lima perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa ay yuthibna ajrohu menghilangkan pahalanya dia puasa nggak makan nggak minum nggak jima nggak istimna nggak istiqoa ah. kalau dia itu perempuan suci dari head nifas bahkan tidak melahirkan nah. tapi pahalanya gugur dia dapat nah. nggak dia raih tidak dia dapatkan sama sekali kenapa karena dia melakukan lima perkara mengerjakan lima perkara apa itu yang pertama al-kazib berbohong yang kedua al ghibatu ngerasani yang ketiga an-namimatu mengadu domba yang kelima al yami al yang keempat al yaminul kadhiba sumpah palsu dan yang kelima an-nadharu bisyahwah melihat dengan syahwat ini harus kita jaga. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan dalam puasa yaitu menjalankan puasanya di bulan Ramadan Ya, yang harus diperhatikan dalam bulan Ramadan yang pertama adalah puasanya. Jadi bagaimana puasa yang kita lakukan itu sah dan bagaimana dengan puasa itu bisa meraih kemuliaan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita ketahui bahwa puasa itu ada tiga tingkatan Jadi orang yang menjalankan puasa itu dibagi menjadi tiga Lah kita harus berusaha meningkat ke tingkatan yang paling istimewa Yaitu bukan hanya puasa yang menghilangkan apa yang menjaga dari yang membatalkan puasanya Artinya Pak untuk apa bagaimana cara puasanya sah tapi juga bagaimana puasanya itu berpahala bukan hanya itu juga tapi dia berusaha bagaimana puasanya bukan hanya sah berpahala tapi puasanya itu bisa benar-benar menghindarkan dia dari segala kemaksiatan akhir dan batin. Yang kedua yang harus diperhatikan di bulan Ramadan bagi setiap muslim yaitu al -Giyam. Ibadah di waktu malam, ibadah di waktu malam-malam Ramadan, jadi di malam-malam Ramadan itu sangat disunahkan kita untuk melaksanakannya dengan ibadah dan dengan segala macamnya. Ibadah itu banyak ya, ibadah itu kan nama umum, di dalamnya macam-macam ada sholat ada zikir ada sedekah dan yang lain sebagainya walhasil ibadah itu macam lah kita disunahkan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah lah menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah hadisnya jelas sebagaimana disebutkan oleh Rasul Shallallahu <tuh> Alaihi <sesuaian> Wasallam man soma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih fa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan bangun beribadah kepada Allah di waktu malamnya. Dia lakukan puasa dan ibadah di waktu malam itu dengan apa? Imanan dengan keimanan. keyakinan. kepercayaan. wahtisaban dan ia melakukannya bukan untuk dipuji, bukan untuk disanjung bukan untuk bangga diri tapi ikhlas. Jadi selain iman dia menjalankannya dengan ikhlas. Lah kalau sudah dia melakukan puasa dan bangun di waktu malamnya beribadah di waktu malamnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dalam riwayat yang akan datang. Jadi yang lalu dan yang akan akan datang. Dalam riwayat yang lain Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda ta'ala iftarada sawma ramadhan wa sanantu lakum ghiyamah katanya Rasulullah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa Ramadan jelas ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alalladzina ming, qablikum giyama Aku katanya Rasulullah mensunahkan Aku menganjurkan untuk kalian giyama Beribadah di waktu malamnya Jadi kalau kita lakukan berarti kita menggabungkan dua Perintahnya Allah Anjurannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya Allah puasa. Anjurannya Nabi bangun beribadah di waktu malam. Bukan bangun ya beribadah di waktu malam, nggak harus bangun. Kenapa bisa belum tidur? Lah ibadah di waktu malam itu nggak harus setelah tidur, nggak harus setelah tidur. Kenapa? Bukan kata-kata tahajud Nabi, tapi ibadah di waktu malam. Lah kalau ibadah di waktu malam, nah, salat maghrib itu adalah ibadah di waktu malam atau salat isya itu ibadah di waktu malam salat tarawih itu ibadah di waktu malam ini macam-macamnya salat salat witir itu ibadah di waktu malam tadarus al quran itu ibadah di waktu malam mencari ilmu itu adalah ibadah di waktu malam membaca apa dan selainnya nah, dan selainnya itu semuanya ibadah di waktu malam seperti yang kita lakukan sekarang ini ibadah di waktu malam ibadah di waktu malam. Ini yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. ibadah di waktu malam dengan sholat sunnah, dengan hilakul zikir kelompok-kelompok zikir ya. seperti membaca Al-Quran, tadarus atau yang lain sebagainya. Begitu juga al-ilm ilmu ya. seperti yang kita lakukan di malam ini ilmu. Nah ini disunahkan dianjurkan oleh Rasul SAW alaihi. Wassalam. Apalagi kalau kita sempat tidur kemudian bangun ibadah lagi. Kita setelah sholat terawih, setelah sholat witir misalnya, kita tadarus kemudian kita ilmu, kemudian kita uh, sholat sunnah lagi misalnya tasbih, kemudian tidur bangun, sholat sunnah lagi witir misalnya, untuk menggenapkan jumlah. Witirnya atau lebih menambah rokaat witirnya dari tiga menjadi lima. Oh, tadi setelah terawih tiga, saya tambah lagi dua supaya lima, atau dia tambah lagi empat supaya tujuh. Misalnya, loh, dia dapat witir, dia juga dapat tahajud. Secara umum, dia berarti menjalankan ibadah di waktu malam. Dikatakan oleh Rasulullah, "Faman wa wa kana lima mada. Katanya Rasulullah, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan, wa dan ibadah di waktu malamnya, yaitu malam-malam Ramadan, imanan, yakin, percaya, wa dan ikhlas, keyakinan karena kafar lima maka puasa yang dia lakukan ibadah di waktu malam yang dia kerjakan itu pelebur dosa untuk yang lalu dari kesalahan kesalahan yang yang lalu. Dan yang harus kita jaga yang harus kita jaga di waktu malam ini salat isak berjamaah itu minimalnya minimalnya harus kita jaga selama bulan Ramadan sholat isya'nya berjamaah itu paling minimal paling minimal salat isya' berjamaah jangan sampai ditinggal selama bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah wa man Wal jamaatan fakat adraka hissatan kubra min Ramadan wa lailatul qadar. Yang dikatakan barang siapa yang salat isya dan subuh berjamaah maka dia benar-benar telah mendapatkan bagian yang besar dari ibadah di waktu malam malam Ramadan dan ibadah di malam Lailatul Qadar ringan ini enteng ini mudah ini, salat isya dan subuh berjamaah selama bulan Ramadan maka dia mendapatkan bagian besar dari ibadah di malam-malam Ramadan dan juga ibadah di malam Lailatul Qadar khususnya. Dalam riwayat yang lain man sallal isya'a fi jama'atin fakat akhadha bihadzihi min Lailatul Qadar. Katanya Rasulullah barang siapa salat Isya berjamaah maka dia benar-benar telah mengambil bagiannya bagian besar atau bagian sedikit wallahu alam Akhada bihaddihi. jadi dia telah mengambil bagiannya dari apa min lailatul qadar dala, dari malam lailatul qadar apalagi kalau dia tambah dengan salat tarawih bukan hanya salat Isya tapi dengan salat tarawih dan sholat terawih yang dilakukan itu Bita'anin dengan nyantai tenang nggak banter-banter nggak cepet-cepet maka akan bertambah pahalanya dan ketika bertambah amalnya akan bertambah pahalanya bertambah pahala itu tergantung tambahnya eh, apa cap apa tergantung capiknya kita dalam melaksanakannya itu yang kedua yang ketiga, yang terakhir, yang harus benar-benar diperhatikan dan dianjurkan bagi setiap orang Muslim di bulan Ramadhan, yaitu at lil nar walinafahatil idham. Berusaha membebaskan dirinya dari neraka dan berusaha meraih kemuliaan, keistimewaan pemberian yang besar dari Allah di bulan Ramadan. Jadi, pikirkan bagaimana caranya kita bisa terbebas dari neraka. Selama ini kan dipikirkan bagaimana bebas dari corona. Padahal corona itu ujung-ujungnya Paling parah, mati habis nah, beres. Tapi, kalau kehidupan ini nyimpang, bukan pada jalurnya, bukan mati ujung-ujungnya, tapi siksaan Allah. Siksaan Allah bukan waktu yang sebentar, tapi waktu yang lama, waktu yang panjang, dan sangat pedih sebagaimana dikatakan dalam ayat Al-Quran inna azabi la katanya Allah, sesungguhnya azabku ini sangat pedih maka para ambia, para rasul atau para salaf itu ketika mendengarkan azab neraka tidak nafsu hidup sudah makanan nikmat nggak bisa dirasakan sama mereka dan nggak agak keinginan untuk memakannya. Istri cantik, seksi, nggak dia bisa menikmatinya. Kenapa? Terbayang adab, terbayang neraka. Makanya kita harus memikirkan cara bagaimana bisa terbebas dari neraka. Kemudian bagaimana cara kita bisa meraih kemuliaan keistimewaan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan atau malam-malam Ramadan. Karena satu tahun itu itu tergantung pintarnya kita menjaga diri di bulan Ramadan dari segala yang mengundang murkanya Allah. Ketika di bulan Ramadan kita bisa menjaga diri kita Dari segala yang dimurkai oleh Allah Dari segala yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka setahun kita insya Allah akan terbebas Dari kemaksiatan dan kemungkaran Tapi kalau di bulan Ramadan kita tidak bisa menjaga diri kita Maka setahun ya kita di guncang dengan goncangan yang dahsyat nafsu, syahwat, maksiat, kemungkaran dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah akhirnya selamat ini sulit. Jauh dari kemaksiatan ini sulit. Tapi kalau bulan Ramadan kita bisa 30 hari toh untuk setahun ada kemaksiatan mental seperti kita ini ditamengi sudah ya dijaga ketat sudah kanan mau masuk sulit belakang mau masuk sulit kanan mau masuk sulit kiri mau masuk sulit atas mau masuk sulit bawah mau masuk sulit kenapa terjaga ramadannya ya, terjaga ramadannya yang dikatakan faman salimah min ahli siam e, dikatakan e, Ya, man salima siapa yang selamat atau yang terhitung min ahli siam dari orang-orang yang bisa menjaga puasanya yang menjalankan puasanya dengan benar dengan baik khususnya dari kesalahan-kesalahan dari kemungkaran-kemungkaran dari kemaksiatan-kemaksiatan kejahatan-kejahatan seperti durhaka kepada orang tua memutus silaturahmi bermusuhan kecanduan, narkoba, minuman keras melakukan yang tadi yaitu puasa, melakukan ibadah di waktu malam hari ini orang yang terbebas dari neraka dan mendapatkan keistimewaan, kemuliaan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala karena ulama berkata para ulama berkata arba'atun mahrumun minal fi Ramadan wa ghayri. ada empat orang empat kelompok orang yang diharamkan dari ampunan di bulan Ramadan dan di selain Ramadan. Jadi empat orang ini tidak akan mendapatkan ampunan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan di luar bulan Ramadan pun dia nggak nggak bakal mendapatkan ampunannya. Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-aqli walidai. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yang kedua qatiur rahim. Pemutus silaturahmi. Yang ketiga, al musyahin orang yang bermusuhan. Yang keempat, Mutminul khomer pecandu narkoba atau minuman. Makanya, nah, kita harus jaga itu. Nah, harus jaga bulan Ramadhan. Bagaimana caranya kita terbebas dan mendapatkan meraih kemuliaan? Karena jangan sampai kita termasuk orang yang didoakan oleh malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man adraka Ramadan falam yufarla ab adahullah. gul amin. Malaikat Jibril pernah berkata, siapa yang menangi Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kesalahannya ab Allah Allah akan menjauhkan dia dari surga, menjauhkan dia dari ampunan menjauhkan dia dari rahmat, menjauhkan dia dari taufik, inayah, hidayah, dekatkan dengan murka dan neraka. Nauzubillah min. amin, katanya mereka jibril. Jawaban amin. Katakan amin. Nabi Muhammad mengatakan amin. Ya, diamini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga ini harus kita perhatikan. Puasa, Jangan hanya sah, tapi bagaimana puasa kita bisa berpahala diterima oleh Allah. Yang kedua, ibadah di waktu malamnya, khususnya dengan salat subuh dan isya' berjamaah. Apalagi kalau kita bisa teraweh baca Al-Quran, dan nyari ilmu. Yang ketiga, berusaha mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang disediakan oleh Allah di bulan Ramadhan, yang dibagi oleh Allah di bulan Ramadhan dan juga memikirkan bagaimana caranya kita terbebas dari kemaksiatan, kemungkaran khususnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tiga ini Allah mudahkan untuk kita kita laksanakan di bulan Ramadan ini dan mudah-mudahan dengan terlaksananya tiga perkara ini di dalam diri kita Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan ketaatan, kebaikan Dan menghindarkan diri dari kemaksiatan, kemungkaran Amin Allahumma Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum